Saya anak Indonesia, saya tinggal di Papua, tepatnya di kampung yang disiapin. Saya rambut keriting dan saya kulit hitam. Saya terlihat berbeda dengan anak-anak Indonesia pada umumnya. Pendidikan kami pun jauh berbeda dari tempat yang lainnya. Perkenalkan, saya nama Inderasi Taresen. Saya anak Papua yang manis. Begitu banyak pujian dari saya ibu guru. S dengan E. Saat saya usia 8 tahun, saya duduk di SD kelas 1 Evolusi Wendesi Papua. Saat ini, saya anak paling besar di rumah. Karena saya kakak melanjutkan SMA di kota. Saya juga bersyukur saya memiliki kedua orang tua yang sadar akan pentingnya pendidikan. Meski saya tinggal di pulau yang terpencil dan tidak ada pola yang formal, namun saya belajar di senter tangan pengharapan. Sekarang dia sutuli sendiri, dia sudah mengurus, dia baca sendiri. Tulisan huruf besar dengan huruf kecil ini, dia macam pisah-pisah begitu. Jadi sekarang kalau tulis huruf besar lain, huruf kecil ini lain. Yang gabung huruf kecil dengan huruf besar. Saat ini saya akan naik ke kelas 2 SD. Saya juga berharap saya masih terus belajar bersama-sama dengan guru dari Tangan Pengharapan. Sampai saya dan saya teman-teman bisa lancar membaca dan berhitung dengan baik. Iya, berarti ini saya sangat suka sekali dengan cara mengajar guru Tangan Pengharapan. Dengan lembut dan selalu perhatian dengan kami. Terima kasih Ibu Guru Pesda yang sudah membantu kami hingga bisa belajar dengan baik. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung pendidikan anak-anak kami yang berada di FLC Windesi, Papua. Helping people is a better life.